Terima kasih. Mayat dalam tong drum. Ih, dalam tong drum. Jap, 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 jap. Aku baca jap. Ih. Ih, tak boleh fikir lah. Sebelum korang tak boleh fikir sama-sama dengan aku, aku nak korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah tu dan tekan butang loceng notification supaya korang tak terlepas semua video aku. Okay, sekarang ni macam biasalah, aku nak korang pakai earphones korang dulu. Aku nak korang lepak, relax, santai-santai. Kalau boleh korang buka video aku ni, buka kat TV korang. Aku nak korang tengok video aku ni dalam skala yang besar supaya korang faham dan korang boleh nampak apa yang aku nak cerita dekat korang hari ni. Okay, dah ready? Jom! Okay guys, hari ni aku nak cerita dekat korang pasal ada satu movie ni yang dulu movie ni dulu dia tak dapat sambutan yang hangat pun dan dia sampai dia kena ban dekat New Zealand. Tapi beberapa tahun lepas movie ni tiba-tiba trending. Kali ni aku nak cerita dekat korang pasal Megan Is Missing. Sebelum korang nak pergi tengok movie ni, dengar lu aku cerita. Aku takut nanti korang tengok korang trauma. Sebelum korang trauma, korang dengar lu aku cerita apa. Okay, cerita ni terjadi masa Januari 2007. Dia pasal dua perempuan remaja yang berumur 14 tahun. Seorang nama Megan, seorang nama Amy. Megan ni dia budak sekolah yang sangat cantik, pandai. Dia kira kat sekolah dia budak hot ah, kat sekolah kan. Dia macam kira macam semua orang crush kat dia. Macam korang kat sekolah kan, crush korang kan. Yang tu lah. Tapi kalau crush korang tak cantik, sorry lah, aku nak buat apa kan. So dia macam tu lah. Dia pandai, pandai yang sampai cikgu sendiri, cikgu kat sekolah dia sendiri pun recognize dia. Orang kata beauty with brain. Macam tu lah. Tapi kawan dia pula, nama Amy ni, dia bertentangan dengan dia. Kira Megan ni kat sekolah memang paling cantik ah kan. Tapi dia ni, Megan ni, dia penagih. Tu masalah dia. Dia penagih dan dia ni perempuan yang liar. Padahal baru umur 14 tahun. Muda lagi, 14 tahun budak sekolah lagi. Form 2 lagi. Tapi bertentangan pula dengan kawan dia nama Amy. Kawan dia Amy ni dia introvert. Macam suka duduk sekolah lah. Baca buku. Kira mak suruh pergi kedai Aceh beli barang, pergi. Mak suruh pergi buat tu buat apa semua kan. Dia kira memang tak rebel lah ikut apa kata mak apa semua kan. Dia memang budak baik, budak baik. Macam tu. Kira dia orang dua ni memang jauh gila lah personality masing-masing. Tapi diorang dua ni best friend. Diorang dua ni best friend. Walaupun seorang ni liar, seorang ni nerd lah, lurus bendul lah apa semua kan. Tapi diorang best friend. So nak jadikan cerita, satu hari ni Megan ni, dia nak ajak Amy ni pergi satu party. Megan ni nak bawa Amy ni join dia punya cool kids punya circle kan. Kira budak-budak matang punya circle lah kan. Matang tak matang? Macam tu lah. So dia pun bawa Amy ni first time pergi party. So dia pun pergi parti apa semua kan. Tapi masa dekat parti tu, Amy ni dia suka menyendiri. Dia tak bergaul dengan orang lain apa semua kan. Megan ni dah minum tu lah, minum ni lah, ambil dadah lah apalah semua kan. Walaupun diorang ni baru umur 14 tahun. Lepas tu dalam parti tu, tiba-tiba ada seorang lelaki ni approach dekat Amy. Dia goda Amy, dia nak sesuatu lah daripada Amy ni. Alah korang tahulah takkan aku nak cakap kan. Korang tahulah dia nak buat apa dengan Amy ni kan. Tapi Amy ni bagus lah. Dia menolak, dia tak nak. Tapi lelaki ni pergi lempang dia. Lepas tu Megan pun perasan tau. Dalam keadaan Megan dah walaupun tak betul kan, tapi dia perasan kawan dia kena lempang. Lepas tu dia pun macam tarik kawan dia. Dia macam, oi apa hal ni pun kan. Terus caw, terus balik rumah. So diorang pun balik rumah terus video call. Zaman tu bukan video call macam sekarang kat WhatsApp kan. Zaman tu zaman Skype. Zaman Skype kira macam paling up lah. Papa Skype lah, weh. Balik rumah papa kita Skype lah, macam tu kan. So zaman tu dia Skype, dia video call webcam dekat laptop kan. So Megan ni pun minta maaf dekat Amy apa yang terjadi apa semua kan. So benda pun dah settle apa semua. Hari pun berlalu sampai ke hari jadi Amy ni. So Amy ni dia dapat hadiah camcorder daripada ayah dia. Kira zaman tu kau kalau ada camcorder kau budak paling power lah kan. Kira kau ada camcorder semua orang nak kawan dengan kau kan. Sebab kau ada, yelah. Zaman tu susah kan nak ada kamera ke apa kan. Zaman tu belum lagi zaman gantung DSLR kat dada, belum. Belum lagi. Zaman tu zaman camcorder besar pegang tu kan. So dia pun hari-hari dia buat vlog diri dia sendiri yang dinamakan Amy's Diary. Dia buat vlog dengan Megan lah apa semua kan. So dah habis hari jadi dia apa semua. Esoknya Megan ni dia video call pula dengan Lexi. Lexi ni kawan sekolah dia juga. So Lexi ni cerita. Lexi ni cakap dengan Megan, "Hai, hari tu
I ada jumpa seorang skater ni, nama dia Josh. Dia memang cute, dia hot lah kan. Tapi dia cari girlfriend, dia berminat dengan you lah. So, I nak kenankan dia dekat you lah, Megan. Lepas tu Megan pun macam, oh okay lah kan. Lepas Lexi dah cerita yang dia ni apa semua kan. Lagi-lagi pula dia ni skater boy. Zaman tu memang skater boy nombor satu lah kan. Sampai Avril Lavigne buat lagu tajuk skater boy kan. So memang zaman tu skater boy memang up lah. Kira saham paling tinggi lah. So lepas tu Megan pun dah tahu cerita pasal Josh ni, lelaki ni. Megan minta nombor Skype. Kira macam nombor telefon lah lebih kurang. Minta nombor Skype Josh ni dekat Lexi. So Lexi pun bagi. So lepas tu Megan terus video call Josh ni. So masa Megan ni video call dengan Josh, nak jadikan cerita, Megan ni tak nampak muka Josh sebab Josh punya webcam rosak. So sekarang ni dia just nampak muka dia seorang je. Tapi diorang still borak-borak macam biasalah apa semua kan. Josh cakap dia ni cute lah, cantik lah, pandai apa semua kan. Megan ni cair lah apa semua kan. So Josh ni pun ajak jumpa dia dekat next party. Sebab dia kata dia akan join next party ni kan. Sebab Megan macam, masa tu Megan macam, aduh malas lah aku nak join party sebab diorang dah buat macam ni dekat best friend aku kan, apa semua kan. Tapi sebabkan Josh ni dah pujuk apa semua kan, nak jumpa dekat party kan. So Megan ni pun on je lah yang jumpa. So malam tu Megan ni pergi parti tu. Dia pergi parti tu 4 jam. 4 jam dia cari Josh ni dekat parti tapi tak jumpa-jumpa. Dia balik rumah, dia emo. Perempuan biasa lah emo kan. Apa semua, cinggir kan. Cinggir memang emo. Tapi dia emo benda yang betul lah. Sebab kau kena sidai 4 jam pun dekat parti tu tak jumpa-jumpa. Dia pun video call Josh, dia marah-marah apa semua. Lepas tu Josh cakap, I sebenarnya ada je dekat parti tu. Tapi sebab you kan hot stuff. You kan budak paling hot kan. So I macam segan nak tegur you sebab semua orang nak cakap dengan you apa semua kan. So Megan pun macam terpedaya. Megan anggap benda tu cute yang dia ni malu nak tegur dia apa semua kan. Dia cair lah apa semua. Lepas tu Josh ni janji. Dia cakap okey lah takpelah, jom apa kata esok kita jumpa dekat belakang kedai mamak. Umpama macam tu lah. Di kedai makan tapi kedai mamak lah. Kalau kat Malaysia dia kedai mamak. So dia macam tu. Megan ni pun okey lah jom lah sebab dia dah cair kan. Tapi aku peliknya, kenapa nak jumpa kat belakang kedai mamak? Jumpa je lah dekat kedai tu, kedai makan tu. Sambil borak, sambil makan, sambil minum. Sembang lah kan. Nak jumpa kat belakang kedai. Aku tak tahu apa bangang dia ni. Ons juga kan, nak jumpa dekat belakang kedai. So dia pun pergi belakang kedai keesokannya. Masa dia tengah jalan dekat belakang kedai tu, nak jumpa Josh lah kan. Sebab dah janji nak jumpa kat situ. Tiba-tiba tahu-tahu, boom. Keluar berita, Megan is missing. Tiba-tiba dah 4 hari Megan ni hilang. So satu US masa tu memang kat sana berita semua kecoh sebab dia ni dah 4 hari hilang. Dan bukti yang ada adalah last CCTV footage yang dia lalu dekat belakang kedai mamak tu. Tiba-tiba ada lelaki tarik dia. Bagaimana tak tahu. Sebab dalam footage CCTV tu, nak jadikan cerita masa tu, tak nampak langsung muka lelaki tu. Bukan lelaki tu pakai topeng, tapi lelaki tu lalu dekat depan CCTV, di mana CCTV tu nampak belakang kepala si lelaki tu. So memang tak nampak muka lah. Dia dah tarik orang tu, dia pusing pula dia pusing mahala yang CCTV tak nampak muka dia. So memang tak ada footage yang nak kira-kira. Macam tak ada apa-apa keluar. Polis ni tak tahu nak cari siapa apa semua kan. Sebab tak nampak muka. Tapi nampak ada orang tarik dia. Sebenarnya ni kecoh lah dekat sana apa semua kan. Sebab dia dah hilang apa semua. Polis pun dah blank lah, tak tahu. So Amy ni dia sedih lah apa semua kan. So hari-hari Amy ni dia buat vlog guna camcorder dia. So hari-hari dia buat vlog. Dia pergi tempat-tempat yang dia selalu lepak dengan Megan dulu kan. Amy ni buat vlog kat sana kat sini. Sampai satu tempat ni dia selalu lepak dekat bawah jambatan. Ni aku peliknya. Banyak-banyak tempat. Bowling ke apa ke. Bawah jambatan juga kau lepak. Lepas tu kau dah lah sorang-sorang masa tu kan. So nak jadikan cerita, masa dia tengah buat vlog tu, dia letak kamera camcorder dia tu, letak dekat atas batu. Lepas tu dia pun duduk kan. Bawah jambatan tu dia sembah-sembah-sembah dekat kamera dia. Zaman tu camcorder tu dia tak boleh lipat-lipat lagi. Dia tak boleh nampak muka dia sendiri. So dia memang cakap dengan kamera macam tu je. Cakap dengan kamera bodoh. Dia tak nampak muka dia sendiri pun kan. Tapi nak jadikan cerita, masa dia tengah cakap-cakap tu kan, ada satu susuk tubuh dari belakang. Tapi bukan dekat bawah jambatan tu, tapi dekat atas sikit jambatan tu ada susuk tubuh. Lalu dia jalan, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia tengok Jamie tu dari belakang. So I keep him here and I can visit him whenever I want. People keep saying that this experience is supposed to help me grow up, but I don't understand that. If anything, it's make me not want to grow up. There's so much weirdness out there.
I'd just rather stay here with Billy. Amy ni tak sedar. Sebab yelah, dia tak nampak kan. Dia tengah cakap-cakap kamera. Lepas tu masa dia dah habiskan vlog dia ni, tiba-tiba ada satu tangan keluar dekat kamera tu, tarik Amy. So, pam, berita keluar. Amy is missing pula. Menandakan cerita, polis memang suspek lelaki yang culik Amy ni adalah lelaki yang sama culik Megan. Sebab, kita flashback sikit balik, masa lepas Megan dah hilang, Amy ni pergi report polis. Dia bagi keterangan. Sebab Amy tahu sikit-sikit yang Megan ni ada kenal seorang lelaki ni, nama dia Josh. Tapi tak tahu muka, tak pernah tengok gambar ke apa, tak ada. So, benda tu viral lah apa semua kan. Keluar berita apa semua. Sampai Josh ni call Megan, ugut apa semua, bla bla bla. So, memang polis suspek orang yang sama culik Megan adalah orang yang culik Amy tu juga. So, polis pun masa tu cuba trace balik ah, kat mana yang dia ni selalu suka lepak apa semua, kira nak cari bahan bukti lah kan. Lepas tu sampailah polis tengah menggeledah dekat kawasan-kawasan jambatan, bawah jambatan tu, nak cari apa-apa clue lah yang boleh jumpa lelaki ni, nak cuba boleh selamatkan dia orang dulu yang kena colik ni kan. Tiba-tiba polis nampak dalam tong sampah ni ada satu camcorder. Nak jadikan cerita, dalam camcorder tu semua footage masih ada. And footage dalam tu akulah. Aku, dia tu aku cakap tadi kat korang, sebelum korang tengok movie tu, biar aku cerita dulu. Sebelum korang trauma, biar aku cerita dulu kat korang. Korang dengar dulu cerita aku ni. Footage dia, ya Allah, penuh footage-footage yang dia bukan menyeramkan, tapi korang rasa jijik dengan apa perbuatan lelaki ni buat dekat kedua-dua perempuan ni. Lelaki ni ambil camcorder Amy tu, dia buat vlog tentang apa dia buat. Dia buat vlog lah semua. Dia dera, dia rogol Amy, dia kurung Amy, dia buat vlog benda tu semua, dan dia tak delete footage tu. Aku rasa dia memang sengaja lah, dia buang kat situ. Confirm dia sengaja. So dalam vlog tu ada Amy ni, dia tengah merayu-rayu. Dia cakap tolonglah, saya nak jumpa kawan saya nak jumpa Megan. Dia merayu-rayu lah dekat orang lelaki ni. Tapi lelaki ni dia macam buat dia kan. Tapi pada sekali tu lelaki tu cakap, okay, yelah aku nak jumpa sangat kawan-kawan ni Megan kan. Okay Amy, jom kau ikut aku. Lelaki ni pun bawa, ada tiba-tiba kat tepi tempat yang dia, bilik yang dia kena kurung ni, ada satu tong ni, tong drum warna biru. Amy ni tak tahu apa benda, dia ikut je lah sebab dia kata nak bawa jumpa Megan kan. Dia ingat Megan ni kena kurung dekat tempat lain ke apa ke. Lepas tu lelaki ni pergi buka penutup tong drum tu, ada Megan dekat dalam tong drum tu, mati terbeliak macam ni. Dia dah mati beku lah kat dalam tu weh. Aku cakap pun aku rasa kau tak boleh bayangkan. Tapi kau tengok je lah footage ni. Need you to get in this barrel, because I don't want you to see where I live, okay? Mm. Okay? Okay. Oh. No! No, Megan! Megan! No! No! Megan! No! Damn it! Help! No! 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 Ah, macam mana? Kau dah tengok kan? Ha? Waktu aku cakap, biar aku cerita dulu, baru kau tengok dulu movie ni. Okay, aku sambung balik. Lepas je, Amy dah tengok Megan ni dah mati. Kejung kat dalam tu, mata terbeliak. Eh, aku pun terkejut. Amy ni dia lari lah. Dia nak selamatkan diri dia kan. Tapi dia tak tahu nak pergi mana. Dia lari, dia pusing lah kat situ kan. Dia tak jumpa jalan keluar. Tapi lelaki ni tangkap dia. Lelaki ni letak dia dekat atas satu meja. Di mana lelaki ni, aku nak cakap pun tapi aku nak, aku kena cerita juga ah. Kesian lah apa jadi kat Amy ni. Amy dekat dalam footage tu, Amy ni dia kena rogol. Kena rogol weh. Sampai dekat dalam footage tu ada kuat, ada nampak yang tangan lelaki ni berdarah sebab dia rogol Amy ni. Dan Amy ni kena dera. Memang kesian lah. Lepas tu dia campak Amy ni dalam tong drum yang sama dengan Megan. Dia sumbat sekali dalam tu, lepas tu dia tutup. Tapi nak jadikan cerita pula, itu baru apa yang terjadi dekat Amy. Kat Megan ni, aku tunjuk gambar je lah kat korang. Aku warning awal-awal, benda ni dia agak disturbing. Aku bagi 5 second je lah kat korang. Aku kira sampai 5 je. Aku memang akan tunjuk gambar ni. Tapi kalau korang nak skip, korang skip. Aku kira sampai 5 je eh. 5, 4, 3, 2, 1.
sekejap. Macam kejut tak terkejut. Sabar dulu. Tu baru gambar pertama. Ada lagi satu gambar. Ada lagi satu. Ready eh? Aku nak tunjuk ni gambar ni kat korang. Kalau korang nak skip, korang boleh skip. Aku bagi warning awal-awal. Sebelum korang trauma tengok gambar ni, korang tak boleh unsee kan. Sebab memang gambar ni, aku lepas aku tengok, aku sendiri macam, wah, apa aku tengok ni? Macam tu lah. Umpama macam tu. Ready eh? 5, 4, 3, 2, 1. Itulah apa yang terjadi dekat Megan. Kira tak enak ada video lah nak tunjuk yang apa yang terjadi dekat Megan ni pun korang tahu lah apa yang dia buat dekat Megan ni kan. Tapi nak jadikan cerita, polis kan jumpa camcorder tu kan. Dalam camcorder tu ada 22 minit footage yang apa dia buat dekat diorang dua ni. Memang mengerikan lah. So aku nak endkan video aku ni dengan aku nak tunjuk satu klip ni dekat korang lah. Klip ni di mana ditanam Amy dengan Megan hidup-hidup masa diorang dalam tong drum tu. Tapi nak jadikan cerita, Amy, Megan kan dah mati. Amy tu merayu-rayu, dia cakap. Dia cakap dekat lelaki yang nak tanam dia hidup-hidup tu, dia cakap. Masa tu dia dalam tong drum tu, tapi dia merayu, dia cakap, tolonglah lepaskan saya. Saya sanggup jadi isteri awak, saya sanggup buat apa saja awak nak, apa semua berapa. Tapi lelaki ni tak layan langsung. Dia korek-korek tanah, dia humban diorang dalam lubang tu dia kambus balik. And benda tu ada footage. Aku nak tunjuk kat korang ni. Korang tengok lah. Itu je lah daripada aku. Tengok ya. No one love you as much as me. No one care for you as much as me. I'm so sorry. John, I love you. Mm-hmm.